tim yang memiliki mental sangat luar biasa. Kita lihat susunan pemain. Inilah susunan pemain lainnya ya. Dan inilah susunan pemain dari John Book Motors. Justru membawa tim keduanya ke Indonesia, bukan tim intinya, tim pertamanya. Dan rasanya ini menjadi sebuah, walaupun seharusnya memang bermain di Jayapura, tapi ini justru digelar di Gelora Bung Karno. Baik pemirsa, kita saksikan pertandingannya dan dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, pemirsa, kami akan mencoba untuk menemani Anda untuk menyaksikan pertandingan ini. Dan kick off sudah dilakukan. Ya, seperti yang Anda... Karena ada persoalan masyarakat yang dekat-dekat. Oh, satu peluang berbahaya. Oh, satu tendangan yang cukup keras, pemirsa. Ya, tadi sebuah sundulan ya. Luis umpan ke tengah, berbahaya. Dan iya pemirsa, untung saja masih salah dari pemain-pemain belakang Persipura. Berbahaya dari benturan di sana. Masih pemain-pemain Jordan. Oh, sebuah pelanggaran di kotak penalti dan sepertinya wasit menunjukkan titik putih. Sebuah tindakan yang sangat tidak perlu. Ini adalah gaya khas Brasil sebenarnya. Iya. Dan bola ini sudah lepas dari Luis. Langsung arah gawang dan sepertinya berhasil. Oh, terjadi sedikit kekeliruan yang ternyata membuat tendangan harus diulang lagi. Lagi langsung dan sama posisinya. Yandri Pitoy tetap bergerak ke arah yang berlawanan. Dan tinggi padahal. Betul. Umpan silang, berbahaya. Ada low frag, langsung ke arah gawang dan luar biasa pemain yang satu ini baru masuk dan mencetak gol. Ya, ada hadangan yang lepas pertama, Kapes memotong, tapi bola tetap meluncur dengan baik, melewati sela-sela kaki dari Ian Wiskato. Lagi-lagi tendangan ke arah gawang. Sekali lagi, luar biasa penjaga gawang, Kwon Song Tae. Jadi pertanyaan kenapa bukan seperti ini yang terlihat di pertandingan babak pertama tadi, Bu? Ya, ini pertanyaan yang tentu saja muncul di banyak tempat. Tuh, tembakan langsung arah gawang berbahaya. Oh. Baik sekali, Dan. Baik mungkin, celah sekecil mungkin. Kita lihat. Iya, mengenai wajah dari salah seorang pemain belakang yang kebetulan berdiri paling belakang, Bu. Ya, wajah ternyata memang. Dari Kim Seung Yong tadi mampu diantisipasi untungnya. Tendangan langsung ke arah gawang dan... Lagi-lagi gol tercipta bagi John Book Motors kali ini low frag. Pemain yang... Shooting. Spekulasi sebetulnya dari Lovrek. Dan Chandri memang sudah terlalu bergerak ke depan. Tendangan juga terlalu keras sehingga tepisan Chandri tidak berarti sama sekali. Iya. Mudah-mudahan ini tidak... Dan pemirsa. Begitu cepat sekali terjadi. Kita saksikan terjadi gol balasan bagi Persipura Jayapura. Baik sekali Tinus. Oh, KB sepertinya yang mencetak gol, Bu. Ya. John Book, berbahaya. Tendangan langsung ke arah gawang dan lagi-lagi. Iya, sepertinya memang apa yang dilakukan oleh Lovrek ini adalah sebuah hal yang diandalkan bagi John Book. Iya, bagaimana serangan melepaskan balik. Tembakan dari luar kotak penalti. Iya, dan kita lihat bagaimana laki-laki akan wasit dan sebagainya, sementara ketika berbicara di level internasional sepak bola kita tidak bisa apa-apa.
Dan pemirsa, itulah akhir dari pertandingan antara Persipura Jayapura berhadapan dengan John Book Motors dan berakhir dengan kedudukan 1-4 untuk keunggulan John Book Motors.